Kita semua pasti pernah mendengar suara burung hantu di malam hari. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa burung hantu disebut burung hantu? Apakah ada kaitan dengan makhluk mistis atau hanya sekedar nama? Mari kita cari tahu. Burung hantu selalu dikaitkan dengan hal-hal misterius. Terbang diam-diam di malam hari, mata besar yang bersinar di kegelapan, dan suara seram yang membuat bulu kuduk berdiri. Wajar jika banyak budaya di dunia menyebut burung hantu sebagai simbol kebijaksanaan atau bahkan makhluk gaib. Tapi kenapa sih kita menyebutnya burung hantu? Padahal kata hantu sendiri kan artinya makhluk gaib. Apakah ada hubungannya? Nah, menurut berbagai sumber, istilah burung hantu berawal dari kepercayaan lama. Di masa lampau, suara burung hantu yang misterius di malam hari sering dikaitkan dengan pertanda buruk atau bahkan kematian. Bahkan, banyak orang percaya kalau suara burung hantu di sekitar rumah bisa berarti akan ada kejadian yang menyeramkan. Dan bukan hanya di Indonesia. Di Yunani kuno, burung hantu dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan pelindung para pejuang. Dewi Athena, dewi kebijaksanaan, sering digambarkan ditemani oleh burung hantu. Namun, di beberapa kebudayaan lain, burung ini tetap membawa citra misteri. Misalnya, suku Aztec percaya burung hantu sebagai pembawa pesan dari alam gaib. Tapi jangan takut, burung hantu sebenarnya adalah hewan yang luar biasa. Mereka adalah pemburu ulung dengan kemampuan melihat di malam hari yang sangat tajam. Satu hal yang mungkin membuat mereka terlihat mengerikan adalah kemampuan mereka memutar kepala hampir 360 derajat. Wow, sangat unik. Jadi, meskipun burung hantu sering dikaitkan dengan hal gaib dan misterius, mereka sebenarnya adalah makhluk yang luar biasa. Mereka membantu menjaga keseimbangan alam dengan memangsa hewan pengerat di malam hari. Mungkin lain kali, saat kalian mendengar suara ho-ho-ho-ho di malam gelap, ingatlah, itu hanya burung hantu yang sedang menjalankan tugas malamnya. Nah sekarang, apakah kalian masih penasaran tentang burung hantu? Jangan lupa tinggalkan komentar dan like video ini. Jika kamu suka konten seperti ini, subscribe untuk fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.